Tepuk tangan untuk Babe Tabita. Penonton Bandung luar biasa ramai sekali ya. Gila, gila, gila. Bandung itu kota, bisa disebut juga kota kembang. Wah, ceweknya cantik-cantik kayak Gian Wigi ya. Tahu kan Gian Wigi tadi? Gian Wigi itu kan Ade Juwita versi remaja, ya kan? Makanya agak-agak baru-baru tumbuh gitu dia. Iya. Tapi memang pantas lah Bandung itu dijuluki kota kembang. Tengok komik-komik Bandungnya, ya kan? Gian Wigi, rambutnya ngembang. Si Reno tadi pembawa acaranya coba perhatikan secara seksama. Itu kepalanya ngembang. Ini mungkin karena kebanyakan tepung kali ini. Ya kan? Yang terakhir lagi ada Mang Obed. Wah, itu hidungnya ngembang. Tahu Mang Obed? Gak ada yang tahu ya? Udah gak usah kita ceritain. Gak ada yang tahu Mang Obed ya. Tapi wah gila ya, aku mau klarifikasi. Tadi Reno bilang apa-apaan tadi dia bawa-bawa di atas panggung. Bilangin aku diajak ke Saritem. Ini kan merusak citra kealiman aku di Twitter gitu. Jadi aku klarifikasi lah ya. Jadi ceritanya begini. Malam-malam aku dingin. Pakai sarung. Bandung dingin ya? Iya gitu. Basya? Enggak. Sorry. Maksudnya ada yang bocor. Gimana kalau kita pijit-pijit? Wih, aku terbayang kalau di Medan pijit-pijit itu rata-rata nenek-nenek yang mijit. Ayo, aku bilang. Capek juga nih pagal. Pegal juga nih badan gitu. Ayo pijit gitu. Ayo, dibawanya lah masuk. Tempatnya tuh lorong-lorong, gelap-gelap. Yo, mangga, katanya. Yo, mangga. Tuh, ini mungkin kusuknya spesial ini. Kusuk, sorry ya. Kalau di Medan namanya kusuk. Ini mungkin pijitnya spesial ini ya. Ayo, mangga, duduk ya. Tiba-tiba masuk aja langsung ke kamar, katanya. Masuk aja langsung ke kamar. Mau ngapain? Belum mau tidur kok ini. Enggak, masuk aja dulu, Oke, masuk. Tiba-tiba dari remang-remang keluar cewek gitu kan. Masuk makin lama makin dekat gitu. Wah, ngeri men. Bajunya macam belum siap jahitan, bolong di mana-mana. Tiba-tiba dia deketin gitu kan. Duduk di sebelah, enggak ada basa-basi SKSD, langsung meluk gini ya kan. Capek, Bang. Enggak. 300.000 aja, Bang. Apa ini? 300.000 aja, Bang. Astagfirullahaladzim. 300.000 aja, Bang. Astagfirullahaladzim. Kok mahal kali? Ini kalau 200 jadi nih. Wah, memang di Bandung ini ngeri-ngeri ya. Tapi aku gak suka main di Bandung. Karena aku merasa terhina kalau main di kota Bandung. Karena katanya di Bandung ini babe itu barang bekas ya. Enak aja dibilang barang bekas. Emangnya udah pernah dipakai apa? Gak ada gitu. Aku ini masih suci. Suci 3. Tahun depan suci 4. Jadi host paling keren. Tapi kemarin waktu turun dari bandara, waktu sampai ke Jakarta kemarin mau tur ini, wah begitu mau turun pesawat, itu pramugarinya kenal. Makanya dia senyum sama aku gini. Aku senyumin balik ya kan. Udah gitu dia SKSD gitu. Sok kenal gitu kan, mentang-mentang artis. Aku begitu turun, dia malah negor SKSD. Terima kasih, sampai jumpa ke penerbangan selanjutnya. Ini dia mungkin kenal ini, ya kan. Padahal semua digituin ya kan. Pas turun di ruang tunggu mau dijemput ya kan. Wah, pas turun banyak yang minta foto. Aku kan serasa jadi idola masyarakat. Padahal di Medan sampah masyarakat. Jangan mau kalian. Tapi aku bersyukur alhamdulillah. Semenjak aku masuk TV ini, wah follower bertambah. Bertambah kurang ajar. Enggak pagi, enggak siang, enggak malam, asal apa-apa mention. Beh, cewek lu kok cantik sih? Padahal kaunya kan, sudahlah.
ini maksudnya apa gitu. Yang paling heboh lagi waktu kapan? Pernah sekali itu paling heboh waktu aku mention-mentionan sama Cindy JKT48. Padahal kan cuma mention-mention aja, langsung naik gara-gara mention-mentionan, follower aku langsung naik 3.000 saat itu. 5.000 mention masuk, isinya maki-maki semua. Udah bakar aja bakar. Weh ngaca lu dong gitu. Gak usah sok artis lah, gak usah ganggu-ganggu osi gua gitu. Apa osi-osi gitu. Aku gak ngerti wota-wota. Beh selamat, kau jadi wota teratas. Apa wota-wota ini aku pikir. Lebih seru lagi aku nengok-nengok Dewi Persik. Cindy JKT48, gak usah sosok mention-mentionan lah. Padahal kan kalau aku mention-mentionan sama Cindy JKT48 kan sama-sama artis kan biasa mention-mention mersa. Kemarin itu aku padahal cuma mention gini aja. Makasih ya buat hari ini. Met Bobo ya sayang. Semua orang pada iri, pada heboh. Padahal Cindy JKT48-nya pun cuma balas, kau siapa? Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal artis ya, kita harus berbangga bahwasannya artis Indonesia sekarang mulai keren. Udah masuk apa itu? Film bioskop terkenal sekarang apa? Tupes Tuperius. Siapa namanya? Jota, Josta Slim. Bukan Tretan Muslim ya, ingat. Tapi coba siapa yang udah nonton? Udah nonton semua kan? Perhatikanlah, rata-rata anak mudanya ini di film Tupes Tuperius ini pasti orangnya besar-besar, tinggi-tinggi udah gitu apa? Botak-botak licin, ya kan? Rata-rata botak-botak. Ini katanya Tupes Tuperius 7 itu juga nanti bakal ngambil artis dari Indonesia juga. Aku curiga jangan-jangan nanti yang diambil Om Indro ini. Badannya besar botak, ya kan? Gak kebayang Om Indro kan? Action, adegan action, buka baju, buncit gitu, ya kan? Kumisnya tebal-tebal, gak enak. Balap-balapannya pun keren, ya kan? Siapa namanya? Anak mudanya tuh lupa pula. Vin Diesel. Tiba-tiba naik mobil ya kan. Om Indro nyusul naik bajaj. Om Indro pala panas dia kan. Dipasang anos. Vin Diesel kan biasa kontek-kontekan kan. Lewat telepon kan. Langsung dibilangnya. Wah gila lu Indro. Wah gila lu Indro. Motor lu kencang banget ya gitu. Tiba-tiba masuk biasa kan, masuk kali. Vin Diesel berenang-berenang ya kan. Om Indro dari atas sambil kan. Makan tuh barang gua gitu. Saya Babe Cabita, terima kasih. Tepuk tangan untuk Babe Cabita. Gimana Be? Gimana Be? Gimana perasaannya jadi B, minta maaf ya saya harus yang jadi juara 3. Sorry. Saya minta maaf. Maksudnya, saya minta maaf juga kalau saya harus jadi juara 8, B. Ya, karena kalau kami tidak merestui kami jadi juara masing-masing, kamu gak akan juara 1, B. Sorry, karena, B. Aku, enggak, maksudnya aku tuh pengen juara 1, tapi kayaknya aku lebih suka jadi juara 3, B. Memang semua komik, ya, mulai Suci 1, 2, 3 itu posisi paling strategis itu juara 3. Karena memang juara 3 itu orangnya ganteng-ganteng, ya kan? Iya. Ya kan? Posisi kayak gini kan memang... Ari. Sini. Ini buat... Kemarin kami di... Kalau gak percaya tanya Kompas TV. Kemarin ada macam preman mau nyoba-nyoba nyegat-nyegat bus kami. Geng-geng motor gitu. Kami turunkan Ari Keriting. Ari Keriting langsung gini kan. Apa? Preman-premannya. Oh maaf kami tidak tahu ada kakak pertama di sini. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya dengan tampilnya Babe Cabita tadi. Berakhir pula acara kita malam ini. Jangan kecewa. Karena kita tetap akan bertemu lagi di kota selanjutnya, kota Cirebon. Masih di Detur Suci 3. Yes, make love. Woo.